Kocot, ketemu lagi bareng sama aku Putri Titian dan Baby Yori. Hari ini aku lagi gak kerja nih. Jadi hari ini aku mau quality time sama Yori. Usianya Baby Yori ini udah masuk 8 bulan. Perubahan dari dalam aku, ya mungkin sekarang udah jadi ibu ya. Jadi ibaratnya tuh lebih mikirin anak dibanding mikirin diri sendiri gitu. Biasa capek nih, masa kita ngobrol di sini? Kita ngobrol di dalam aja yuk sambil duduk. Yuk. Nah, pemirsa, kita ngobrolnya di sini aja ya. Nah, karena ini adalah momen pertama aku memiliki anak pertama, jadi aku paling selektif banget pemirsa untuk memilih sesuatu yang terbaik buat Yori. Di usianya yang baru menginjak 8 bulan, aku sudah memberikan dia makanan pendamping ASI atau biasa disebut MPASI. Ada 4 kriteria MPASI tepat. Untuk MPASI pertama saat Yori 6 bulan, aku berikan MPASI dengan tekstur lembut. Tapi sejalan dengan bertambahnya usia, aku berikan tekstur yang semakin padat untuk melatih perkembangan keterampilan motorik oralnya yang nantinya berdampak pada kemampuan bicara si kecil. Yang kedua, rasanya harus bervariasi. Yang ketiga, nutrisinya harus lengkap. Dan yang terakhir, MPASI harus sesuai dengan tahapan usia si kecil. Untuk itu, aku percayakan Promina BUILTIN 8 Plus dengan formula 4 tepat. Promina BUILTIN adalah satu-satunya bubur bayi dengan tekstur serupa buatan rumah, dengan tekstur agak kasar mirip bubur saring yang dapat menstimulasi kemampuan mengunyah dan menggigit. Aku nggak perlu khawatir Yori bosen karena Promina BUILTIN hadir dengan banyak pilihan rasa. Promina BUILTIN mengandung nutrisi yang lengkap, yaitu tinggi zat besi, protein, omega 3 dan 6, dan vitamin mineral yang dibutuhkan si kecil. Yori, kita makan yuk. Mami bikinin Promina BUILTIN kesukaan Yori, oke? Cara penyajiannya pun sangat mudah. Masukkan 1 sachet Promina ke dalam mangkuk yang bersih. Lalu campurkan dengan 125 ml air mendidih. Aduk hingga rata. Tunggu sampai 5 menit dan siap deh untuk diberikan ke anak kita. Nah, bahan-bahan yang digunakan di Promina BUILTIN semuanya disesuaikan dengan tahapan usia si kecil. Dan yang paling penting juga bubur ini tidak mengandung pengawet dan MSG juga loh. Jadi aman nih untuk si kecil. Selesai. Nah, pemirsa, makanan Yori udah kelar nih. Sekarang waktunya Yori tidur siang. Makasih ya udah nemenin kita seharian. Aku mau ingetin nih buat pemirsa di rumah, jangan lupa selalu memberikan makanan MPASI yang tepat untuk si kecil. Oke? Bye-bye.